Nah, kembali lagi dengan saya, channel P. Ilham. Kita akan mengenal ular piton dari Papua, asli dari Papua. Ini adalah Gold Albertisi, asli piton dari Papua. Habitatnya biasanya dia di bawah, kadang-kadang juga naik buat cari mangsa di atas pohon. Makanan dia tikus. Asli dari Papua. Ini makanannya tikus. Terus kita juga punya, perkenalkan juga, ini Gonya Soma, ular bajing. Sama di habitatnya di atas pohon, biasanya di dataran tinggi ya, pegunungan. Ini tidak berbisa, tidak ada bisa sama sekali. Jika Albert, dia juga lilitan. Ini jenis piton, tidak berbisa, tapi gigitannya cukup sakit karena agdiva giginya. Terus kita perkenalkan lagi juga piton. Piton plati, piton platinum. Ini lagi shedding, makannya tikus, ayam. Kalau udah besar segini makannya ayam, minimal 2 kilo dia udah masuk. Ini lagi posisi shedding, jadi nggak usah kita ganggu dulu. Kita juga punya retik. Kita perkenalkan retik latus sanca kembang. Ini masih baby, makannya tikus. Dia masih labil, makannya tikus. Banyak di dataran-dataran tinggi, banyak dataran rendah juga banyak. Habitatnya dia di bawah, kadang dia naik ke atas pohon buat cari makan. Oke, sampai di sini juga ada ular pucuk pohon. Dia tidak berbisa, berbisa menengah dia. Makan cicak, kayak belalang juga dimakan. Habitatnya dia di atas pohon. Oke, terima kasih sampai di sini. Dukung terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.